Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih Pak Pangdam sudah berkenan hadir bersama rombongan di Kabupaten Ngawi. Jadi izin melaporkan, Kabupaten Ngawi ini luas wilayahnya ada 129.000 hektar atau 1.290 km persegi. Indeks pertanaman Kabupaten Ngawi alhamdulillah dengan disupport pertanian ramah lingkungan, juga program electricity for farming, sumur dalam, indeks pertanaman Kabupaten Ngawi ini mencapai 2,88. Kemudian dengan profitas padi 7,4, ya saat ini Kabupaten Ngawi secara produktivitas berturut-turut mulai tahun 2022-2023, alhamdulillah Ngawi produktivitas padi tertinggi nasional, Jenderal. Ya, sekali lagi, Jenderal, kami terima kasih Jenderal bisa hadir di Kabupaten Ngawi. Ini tentu menjadi semangat, motivasi yang luar biasa bagi petani-petani di Kabupaten Ngawi, karena kita ingin dari Kabupaten Ngawi semangat bagaimana terus bisa menghadirkan ketahanan pangan nasional ini bisa terjaga dengan baik. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan panen raya padi di Desa Sekar Putih, Kabupaten di Kecamatan Idodaren, Kabupaten Ngawi. Ini merupakan satu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi saya, di mana pertama kali saya melaksanakan panen raya mulai dari saya menjabat Pangdam 5 Brawijaya di sini pertama kali. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan panen raya sawah dengan luas 150 hektar. Terima kasih bapak-bapak petani. Saya yakin dan percaya bahwa dengan kesungguhan dan pemanfaatan teknologi yang akan ke depan menjadi tepat guna, bisa memajukan dan memperbanyak petani-petani milenial.
Jadi beberapa waktu yang lalu ketika Rapim, Mentan sudah melaksanakan MOU dengan Kasat dan sebelumnya sudah MOU dengan Panglima TNI dalam rangka mengoptimalisasi ketahanan pangan yang saat ini sudah berada, sudah berjalan. Jadi yang sudah berjalan saat ini, kami akan membackup penuh pemerintah daerah dan petani. Berkaitan dengan itu, saya sudah perintahkan para pangdam, sudah mendapat perintah dari Bapak Kasat, ya, bahwa segera mendukung petani di seluruh Indonesia beserta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan hasil pangan, dalam hal ini padi, ya, sawah. Karena kemudian kemarin kami dengan Mentan sudah beberapa waktu yang lalu sudah rapatkan dengan Mentan untuk di wilayah Kodam 5 Brawijaya atau di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki sawah yang cukup luas, cukup besar, dan terutama sawah-sawah tada hujan. Kita memiliki sawah tada hujan yang cukup luas, namun belum kita optimalkan. Nah, sawah tada hujan ini kita punya baru satu kali panen atau satu kali tanam. Nah, saat ini kita akan optimalisasikan menjadi 2-3 kali tanam. Karena kita mengantisipasi kemungkinan akan kita hadapi El Nino Gorilla ke depan, yang dimana kemarau lebih terik daripada kemarau sebelumnya. Sehingga harapan kita, kalau sawah-sawah tada hujan bisa kita optimalkan menjadi 2-3 kali tanam, kemudian sawah-sawah yang sudah teririgasi bisa sampai mencapai 4 kali tanam, maka Jawa Timur dapat menyuplai atau menutupi kekurangan beras untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh provinsi. Sehingga Kodam 5 Brawijaya, saya sudah perintahkan kepada para Danrem dan Dandim agar membackup penuh, mendukung sepenuhnya pemerintah daerah dan Dinas Pertanian dan seluruh petani di wilayah Jawa Timur, tentunya Jawa Timur dan Madura, untuk mengoptimalkan padi para petani-petani kita untuk padi termasuk perkebunan yang lainnya. Itu kira-kira, sehingga hari ini saya melaksanakan panen raya perdana mulai dari keluarnya perintah saya.